Halo sahabat-sahabat saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Reza Syarif di channel LBC Reza Bonsai Kreatif. Oke teman-teman, hari ini saya sudah berada di lokasi kembali. Kita akan berburu lagi bahan-bahan bonsai yang keren-keren. Sebelum kita mulai pemburuan kita hari ini, terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Terlebih buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silakan di subscribe agar di undian bulan depan akan diadakan lagi giveaway yang berhadiah dongkelan bubur santik ya kawan-kawan. Untuk edisi berburu hari ini kita akan survei di sekitaran area ini ya. Dan di belakang saya ini banyak terdapat pohon-pohon santigi. Ayo kita cek satu-satu ya, seperti apa penampakan bonggolnya. Oke. Nah. Ini teman-teman, tadi kita ada dapat satu yang untuk bahan mami. Gerak dasar lumayan mantap. Dan ini yang satu ya. Dia agak kriwil-kriwil. Di sini ada sekitar 3 pohon. Mame medium ya. Untuk pembuka, kita eksekusi dulu yang 3 ini. Setelah itu baru kita survei. Kita cari bahan-bahan yang keren. Oke, kita eksekusi. TR bos, keren. Keren, punya keringan, bikin mantap. Mame OTR, calon-calon The Max. Mantap. Mantap. Oke, kita lanjut ya. Bahan yang satunya lagi ya. Amankan dulu yang ini, yang sampai kepisah ya dari ini. Coba lihat penampakannya. Keringan mantap, gerak dasar mantap. Ini depannya ya, ini depan yang paling pas. Model-model ekstrim guys, mantap. Kriwil-kriwil ekstrim, akar melingkar, akar halus full. Kita lihat penampakan kelilingnya seperti apa penampakannya. Yang jelasnya keren nih bos. Yang kedua, mantap. Oke bos, kita lanjut lagi. Kita cari yang super-super lagi. Ini ada bahan juga di sini. Penampakannya. Karakter tuanya bos. Bokeng-bokeng bos. Mantap, kita eksekusi lagi. Mantap bos. Karakter tuanya super. Lihat sekelilingnya.
akar full, akar halus full, akar melingkar. Ini belakangnya ya. Ini penampakan depannya. Mantap. Ada penampakan juga tuh. Satu. Kalau yang sana? Ternyata enteng teman-teman, enteng ternyata. Asli jackpot, mamai. Keren, akar super. Pilih melayang nih. Yuk, coba kita ke tempat yang lebih terang ya, biar enak melihat. Jackpot bos, jackpot, 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 expose root, akarnya seperti melayang, bawahnya, akar halus. Ini belakangnya ya, ini bagian belakang. Kalau dari belakang ini kurang ini ya, nggak terlalu kelihatan menarik. Tapi kalau kita balik seperti ini, jackpot. Mantap. Ini ya, biji-bijinya seperti ini. Kalau kita poteli-poteli supaya dia tetap terjaga kelestariannya, kita cabutin aja. Buang-buang aja di bekas-bekas galian yang seperti ini ya. Kita tutupin aja. Ya, biji-bijinya tadi nih, yang sudah agak-agak tua. Agar nantinya dia bisa tumbuh jadi benih-benih calon-calon cantik baru ya. Oke, kita lanjut lagi. Wah, keren juga nih bos. Dia punya keringan. Keren bos, keren, keren, keren. Ini keringannya nih yang bikin keren. Coba agak jauh sedikit. Ya, kelihatan seluruhannya. Ini yang model-model ini ya, model-model bunjin. Punya keringan. Gini juga boleh. Tinggal di reposisi sesuka hati. Bunjin keren bos. Mantap. Lanjut untuk bahan yang ini.
stream. Keren. Nah, ini yang selanjutnya. Bogel nih, bos. Bogel. Nih, biji-biji tua sini siap. Biji-biji tua yang siap semai semua ini. Kita tabur di tempat bekas galian tadi ya. Ini kan mau dipotong juga nih, mau dibuang daripada dia mau bazir. Sudah saya bersihkan, sudah mulai ini ya kelihatan gerak dasarnya. Ah, ternyata keren juga nih bahan. Dia condong ke, dia agak baring tapi keren ya. Ini seandainya kita reposisi, ini kan akarnya bagian sini, kalau kita reposisi berdiri nanti waktu posisi tanamnya bagus juga dia. Baring jadi, reposisi berdiri jadi juga dia, mantap, keren. Itu di kamera sekeliling tampilan belakangnya. Keren bos, mantap ini, mantap. Dari depan sini yang paling keren. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita lihat setelah naik penampakannya seperti apa. Oke. Keren bos. Dia reposisi berdiri boleh. Berdiri tapi agak miring ya, tinggal diangkat sedikit atau dibikin seperti posisi di alamnya. Keren. Tampilan bogel-bogelnya. Kekar bos. Akarnya masih ada batu ya, masih ada batu yang melekat, kita biarkan aja. Ini tampilan belakang. Ini tampilan depan. Ini yang bikin bagus ya. Yang bikin keren dia nih, lilitannya ini. Lilitan untuk mahkota utamanya. Bagus sekali. Jadi kalau direposisi dengan posisi ini juga mantap ini. Keren. Mantap. Oke, lanjut kita cari lagi. Cari ini. Lanjut ke situ, ada bahan, satu bahan mame. Kita eksekusi lagi. Ini teman-teman. Ini bahan mame ini yang saya senang dia bagian akarnya. Ini masih belum kelihatan ya. Sebentar saya kita rapikan. Kelihatan gerak dasarnya bagus sekali nih. Dia agak ini ya, agak bogel. Bogel terus kelihatan kekar. Kalau untuk ke Mame DMX 30 cm pas ini. Akar mantap, bodi kekar, bogel kecil. Tapi seperti kelihatan berotot ya. Ini yang bagian-bagian ininya. Nih. Oke, kita cabut dulu ya, biar kelihatan seperti apa. Alhamdulillah.
teman-teman. Bagian ini ya saya bikin, yang saya suka bagian ini ya, kekar dia. Udah kelihatan tua sekali. Mami. Small, small. Ternyata agak besar. Oke, mantap. Dari kalau dari depan dia nggak terlalu kelihatan bogel ya, tapi kalau kita lihat dari belakang, coba kamera kasih dekat, kamera bogel-bogelnya, kekar bos, bogel kekar. Kalau untuk menampilkan sama keringannya, ini kasih depan bagus. Kalau ini depan dia menampilkan keringannya. Tapi ini masih banyak yang masih segar ini. Ini juga masih segar. Kalau menampilkan, ingin tampilan bogelnya yang ini. Belakang. Bogel kekar berotot dia. Oke, mantap. Kita cari lagi. Karena dia agak rawan ya, jadi sengaja kita ikat pakai kawat biar nggak lepas. Masih lumayan keras menempel ya, tapi karena bentuknya agak rawan, belum kita perjalanan pulang sebentar, takutnya di jalan ketindis lepas. Jadi lebih aman kalau kita ikat seperti ini ya. Depannya bos, OTR, liukannya ekstrim, keringan, hidup. Keringan, ini masih hidup, hidup, ujung ini hidup, keringan. Ini buang aja, ini sudah patah. OTR, mantap bos. OTR, OTR, keren. Mantap. Lanjut lagi. Batunya yang unik ya. Ini yang pecahannya. Tapi posisinya kan nanti kan seperti ini dia. Depannya seperti ini. Tinggal bikin mahkota. 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 Keren. Lanjut, lanjut. Mantap, bos. Punya keringan, masih hidup. Keren. Kita eksekusi dulu yang ini. Hidup. Ekstrim bos. Mami, keringannya mantap. Lihat lebih dekat ya. Keringannya ekstrim. Kekar halus banyak. Sayangnya batunya lepas semua. Ini aja sudah mantap. Mantap, mantap, mantap. Nih, keringannya yang keren ini. Ini belakangnya. Ini depannya. Keringannya kelihatan sekali ya. Mantap, bos. Kayaknya sampai di sini saja petualangan kita hari ini. Karena waktu udah mulai gelap. Teman-teman yang sudah mengklik video ini, terima kasih banyak.
buat teman-teman yang sudah bergabung di channel saya, yang sudah subscribe dan sudah sering menonton video-video terbaru saya. Dan bagi kawan-kawan yang baru pertama kali melihat channel saya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga beruntung di undian akhir bulan nanti. Berhadiah dongkelan babon rentigen seperti ini ya. Bahan-bahan mame tentunya. Oke sahabat, sampai sini saja. Salam satu hobi, salam berbisi, Reza Bonsai Kreatif. Kreativitas tanpa batas. Mantap. Keren.